Ini burung bekas prestasi, cuman lama nggak tampil. Agak sedikit kita rubah sedikit settingan. Oh, berarti yeah. Emang ini burung prestasi ya? Burung prestasi. Burung prestasi dicolok, diolah lagi ya. Assalamualaikum Om Gemung. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik, kabarnya alhamdulillah. Ijonya gacor ini Om. Alhamdulillah gacor. Ijo siapa Om? Bintang Mas. Bintang Mas ya? Iya. Yeah. Om Gemung ya? Iya. Yeah. Tadi pertama juara 2. Ini juara 1 ya? Juara 1 alhamdulillah. 25 gope ya? 25 gope. Bisa aja pas spesial ya. Alhamdulillah rezeki. Rezeki ya Om Gemung ya. Oke, ini berapa lama Om Gemung dirawat nih? Saya pegang ini hampir 2 bulan. Dua bulan ya? Dua baru bulan. Ya? Alhamdulillah. Baru nyolok apa gimana? Baru datang belum lama, prestasinya udah mulai lumayan nampak. Cuman belum tembus juga angka 1. 2, 3, 2, 3, 1. Ini tembus nih. Betul. Alhamdulillah, rezeki. Tadi gayanya hiper ya? Gaya hiper. Gaya hiper ya. Itu nyoloknya sebelum, nyolok ini burung prestasi apa enggak? Ini burung bekas prestasi, cuman lama nggak tampil. Agak sedikit kita rubah sedikit settingan. Oh, berarti yeah. Ini burung prestasi ya? Burung prestasi. Burung prestasi dicolok, diolah lagi ya. Ini sebelumnya kendalanya apa, Om? Kendalanya ini oper birahi. Oh, OB ya? OB. Berapa obesitas. Lama? Obesitas itu 3 hari paling. Berapa? 3 hari. 3 hari. Iya, kita tempat 3 hari. 3 hari jadi habis take over langsung koncer. Langsung koncer 2, 3. Perbirahi itu ya. Penanganannya apa Om? Boleh ya cuman tahu? Penanganannya kita di pola mandi aja. Mandinya? Ya pagi sore setiap hari. Sehari dua kali nih? Sehari dua kali. Di keramba apa di? Dia cepuk. Cepuk Om? Iya cepuk aja. Perlu pengembunan gak Om? Pengembunan pasti. Jadi untuk menurunkan OB nya itu di Bintang Mas ini mandi sehari dua kali? Sehari dua kali. Pagi sore. Tapi kalau udah stabil mandi berapa kali? Tetap mandi dua kali. Oh berarti emang tetep. Harus dua kali ya? Iya. Burung panas berarti? Panas, main umbar. Main umbar ya? Iya. Untuk buahnya apa Om? Buahnya kita pakai tomat aja. Tomat? Sama timun. Itu untuk obesitasnya. Apa pemberiannya apa? Bila habis main atau gitu? Enggak, sebelah dia istirahat aja di umbaran. Oh, selama di umbaran? Iya, selama di umbaran kita kasih itu aja. Jadi, seminggu berapa kali umbar Om? Seminggu hampir dua kali. Seminggu dua kali? Dua kali. Jangkrik sehari berapa? Jangkrik tiga hariannya. Tiga? Iya. Pagi tiga, sore tiga? Pagi tiga, ya? Sore tiga. Dan apabila diumbaran kasih tomat. Iya betul, kasih tomat dan dia mainnya 3 hari sekali harus main. Oh seminggu dua kali ya? Seminggu dua kali harus main. Berapa sesi Om maksimalnya? Minimal 3-4 sesi kuat. Mantap. Alhamdulillah. Kalau burungnya hiper ya Om? Hiper. Seneng liatnya. Iya. Jadi untuk mengatasi obesitasnya seminggu apa namanya dua kali berapa kali umbar? Dua kali umbar aja. Dua kali umbar ya. Dan di umbaran wajib pakai tomat. Tomat. Iya, itu tomat. Aja. Di kerodong nggak Om? Ini kita main ablak di harian. Ablak. Hariannya ablak. Untuk settingan lomba bagaimana? Settingan lomba biasa, kita pagi 3, sore 3. Nanti pas mau naik naikin 2 jangkrik. Naikin 2 di lapangan. Ya, di lapangan. Ya? Berarti udah harian aja. Udah harian aja. Tapi wajib pisang ya? Wajib pisang. Kalau udah mau main. Iya, mau main jadi pisang. Pisang. Untuk ulat pakai Om? Ulat enggak. Ini enggak pakai ulat. Kalau pakai ulat dia hanya ngukluk. Oh. Iya. Sejalur. Sejalur aja. Keluar ya? Enggak keluar. Itu kalau burung sejalur enggak keluar berarti itu bisa termasuk birahi ya? Iya. Kalau dia sejalur birahinya ketinggian. Jadi monoton aja dia bawain lagunya. Oh, apabila pas betul, dia bisa variasi ya Om. Betul, ya. Betul, betul. Oke Om. Ada pesan-pesan gak Om? Siap buat pesan-pesan Ijomania nih, Om. Buat Ijomania. Tetap konsisten, sabar, dan telaten. Insya Allah berkah bawa burungnya. Mantap Om Gemung. Ya, selamat.
Mudah-mudahan Bintang Mas amin. Bisa stabil terus ya. Amin, amin, okay, amin. Om. Makasih Om Heri. Saya berpikir 20.